Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel 86 Risana Sing School. Sore ini kita intip persiapannya tim Hula Hulu, intip yang gagal balap semuanya, eventnya ditunda semuanya. Tapi ada kegiatan apa aja sih? Meskipun balapannya ditunda dan harusnya hari ini nih udah pada di sirkuit nih teman-teman, tapi karena balapannya nggak jadi pada di bengkel lagi semuanya. Nanti kita masuk ke dalam, ada motor siapa aja, lagi ngerjain apa aja nih anak-anak Hula Hulu. Meskipun balapannya libur, oke, pokoknya tonton terus. Kita lihat ke bengkelnya Hula Hulu ke dalam. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, nantikan video selengkapnya. Ini ada motornya Adi Ceto. Lagi dibuka kaper-kapernya, guys. Lagi dibersihkan tuh. Ini udah dibersihkan. Ini ada, yang bebek standarnya Adi Ceto. Yang punya Junior 72 Prem GTX nih guys, di luar mesinnya lagi pada dibongkar. Dan mungkin kalau hari ini ada balapannya jadi di Okta, ini udah pada dinaikin. Tapi karena nggak jadi balapannya, ya begini aja lah. Nih mumpung masih dibuka, kita lihat rangkanya, rangka yang bikinan Prem 72 Junior. Ini bebek standar, tangkinya di sini ya. Kalau bebek modif mungkin tangkinya di depan guys, tapi ini kan bebek standar, jadi tangkinya di belakang guys. Adi Cetam, Adi Cetam. Poyok balik nih, poyok balik, suspensinya poyok balik. Guys, madep. Tapi balapannya nggak jadi, nanti kita lihat ke dalam bengkel Hula Hulu ada siapa aja. Dan tuh masih dipersiapkan aja tuh, meskipun balapannya nggak jadi masih dipersiapkan. Andi Bengis tuh masih dipersiapkan guys, masih siap-siap. Balapannya nggak jadi, oi mundur. Balapnya nggak jadi tapi tetap mereka pada bekerja, mereka pada kompak dan nyiapin motor-motor yang dibikin mesinnya yang belum beres dari kemarin-kemarin, sekarang lagi disiap-siapin. Yang penting pada beres dulu, udah pada hidup dulu. Mang Kinam, balapan jadi tuh? Ya. Hah? Ya. Kumaha ya balapan? Tipu. Ini sore-sore kita gerbek bengkelnya Hula Hulu. Intip. Lagi pada ngapain sih mereka? Gimana tetap semangat ya, Ben? Meskipun balapannya mundur ya. Tetap semangat. Pokoknya harus semangat, guys. Meskipun balapannya mundur, guys. Ini ada motornya Lutfi Patrick. Mungkin mau dihidupin nih motornya. Udah beres ini, Ben? Ya. Udah beres. Kita lihat di dalam yuk. Hidup dangdut. Mang Kinam teh yang kemarin ketabrakan di Ceto bukan? Oh, bohong. Ya. Oh, enggak, yang ditabrak di mana? Oh, di Sumedang sama Adi Ceto. Oh, Ceto kemarin. Men, semangat men, balapannya nggak jadi tetap semangat men. Terus riset, terus riset, terus meriset men. Semangat pokoknya. Yang ini ada Epul, ini namanya Epul. Semangat Bul. Tuh, semangat. Mesin-mesinnya tinggal beberapa mesin lagi yang belum beres di bengkel Hula Hulu ini. Dan ini udah beres semuanya, tinggal latihan-latihan aja sih teman-teman. Aduh, coba balapannya nggak mundur nih. Minggu ini minggu ini harusnya Pinares nih. Padam. Wow, kenapa tomatnya? Yuk kita lihat dulu yuk. Ada motor yang lagi dihidupin. Motornya siapa? Oh.
Nah, eta Jon ngahyong jigan tepasnya Jon. Udah beres. Bos, beres, Bos. Beres. Mau kemana sekarang, Bos, ini? Mau ke Pangandaran. Mau apa ke Pangandaran, Bos? Ulin. Ulin wae, Bos. Balapnya mundur ya, Bos. Jadi udah beres, padahal motornya semua udah beres. Harusnya lagi di sirkuit ini hari ya, Bos. Iya. Aduh. Tapi mau gimana apa-apa. Tuh, Jang, kudu nama di sirkuit aya natanya, Jang. Aduh. Gagal gagal balap. JC oke, gagal, Jang. Ini KLX pengin dengerin suara KLX nih. Medan terjadi Medan. Medan juga enggak jadi ya. Aduh, Jaharun Sirkuit juga ditunda. Tetap semangat, Pak Haji. Pak Haji Jaharun Sirkuit tetap semangat. Biar ditunda, tapi nanti kita bisa gaspol main ke sana, Pak Haji. Aduh, enggak jadi. Kenapa lagi ya ini ya? Kenapa? Terhirup. Mau nana ya? Oh, ini enggak hidup. Lagi dicari-cari dulu apanya. Tapi mesinnya udah beres. Aduh, gara-gara ini Omikron nih, jadi nggak jadi balap, kasihan nih yang udah ngeluarin duit buat nge-repair, buat bikin mesin, mekanik juga begadang terus, apalagi yang ini, aduh, lemah jadinya, lesu. Kunaon men? Bukan on men? Nih ada Omen Wendai mau ganti spuyer nih. Ayo men, keburu maghrib biar bisa digeber-geber lagi men. Ini motor orang mana sih men? Banjar. Oh, ini orang Banjar. Suspensi depannya pakai Poyo loh, di rebound sama Poyo. Oh, ini Poyo Bali. Tuh, Poyo Bali. Andi jauh. Bengis. Mana nih fansnya Andi Bengis? Loh, alhamdulillah nih cuaca hari ini enggak hujan, cerah. Sore yang cerah. Kita lihat Omen mau ganti spoiler nih, Omen. Omen Wendai. Bir. Weh, Mang Kinam bahayam. Ya. Bahayam, pemabuk Mang Kinam, bahayam. Nah, langsung coplok men. Oh, mau ganti spoiler, guys. 118. Ganti jadi. Ini garingan. Ganti spoilernya dari bawah, guys. Gak usah dibuka semuanya karena ada obeng ini nih. Nah, obeng canggih, obeng khusus. Jadi harus bikin alatnya kayak gini biar gak buka-buka semuanya, guys. Bujur, awas atuh bujur. Halangan wae lah rudatnya, rudat. Beres, men? Beres. Tak banget nengis beresan jen men ya men. Udah beres diganti spuyer. Jalan-jalan men, bawa jalan-jalan men. Ke jalan baru men. Nending men. Oh, langsung dicobain sama Omen Wendai. Karena ini mesin baru, biar pada napak dulu, running dulu. Selah tuh Mang Kinam. Cicing wae tuh ya. Akhirnya hidup ini, Jang. Hidup. Alhamdulillah, si KLX udah mulai hidup. KLX lagi jaya nih, KLX lagi jaya. Udah hidup. Katanya mau memotoran, jadi harus pada beres. Balap nggak jadi, tapi memotoran jadi. Ben, jangan lupa Ben, nasi liwet. Oke. Siapkan di sana, oke? Okay? Hula-hulu mau riding ke mana? Ke warung potek, karena balapnya nggak jadi. KLX by hula-hulu. Wargi Jayam.
Chan. Weh, cek gur. Ini dari kemarin gak hidup-hidup, sekarang alhamdulillah nih bisa hidup nih si KLX. Besok kita mau reading, katanya mau reading ke warung Ponteng, ke tempatnya Benny, mau ngaliwet. Ini udah pada beres semuanya, balapannya gak jadi, aduh. Kenapotnya. Suasana bengkel hulu-hulu. Meskipun balap gak jadi, tetap pada semangat semuanya. Madep Pak Jojon tengkurnya. Hah? Mudah-mudahan ya. Suaranya, dengar suaranya. Pengker. Kalau kata orang Sunda mah tengker suaranya. Knalpotnya kecil tapi tengker. Karena ini ada pengajian di luar jadi enggak bisa dibelayer-belayer ya, Ben. Ntar ayah Tetet marah nanti. Ini ada anaknya ayah. Hai, ya. Anaknya siapa? Putra Tetet. Atai. Pokoknya tetap semangat buat tim Hula Hulu meskipun balapannya diundur. Semangat ya. Semangat. Pokoknya nantikan video selengkapnya di bengkel Hula Hulu selanjutnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Udung. Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Okay.